Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Semburan air dari dalam tanah setinggi lebih dari 5 meter kembali mengagetkan warga serta pengendara yang melintas di sekitar komplek pertokoan di Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Menurut keterangan warga, hal itu bukan yang pertama kali terjadi. Semburan air begitu kencang hingga membumbung tinggi ke udara serta berpencar ke berbagai arah dan membuat sejumlah pengendara sepeda motor berhenti. Saluran pipa induk PDAM W Pagasan di Kecamatan Banyumas Pringsewu bocor. Akibatnya air setinggi 5 meter menyembur dan menggenangi badan jalan Pasar Banyumas. Kebocoran pipa PDAM ini adalah yang kedua kali. Belum diketahui penyebab pasti, namun warga menduga akibat perbaikan kebocoran pertama yang kurang maksimal. Mobilnya pindah.